Jangan lupa subscribe ya guys, klik loncengnya yang all. Jangan yang personalize ya guys, tapi yang all. Kita berjalan nih guys di anjungan-anjungannya. Ini di Maluku Utara. Ini di masa new normal. Suasana taman mini di masa new normal, guys. Nih, masa new normal kayak gini nih. Tak terlalu, masih belum terlalu banyak orang. Udah kayak milik sendiri deh taman mini deh, enak deh. Ini taman burung nih sebelah kanan nih. Ini taman burung tuh. Museum IPTEK memasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Museum Minyak Bumi itu wisata sekolah kalau nggak salah ada. Wisata ini ya, minyak bumi. Wisata ketuk sekolah. Ini minyak bumi sebelah kiri, sebelah kanan museum IPTEK tuh. Ada monumen KTT non-blok. Ini listrik dan energi baru. Tapi museum IPTEK bagus loh, Pin. Di situ ada miniatur rumah gempa bumi. Jadi kita seakan-akan di dalam rumah itu terus dijadiin gempa. Makin berapa skala Richter rasanya kita di dalam gempa tuh kayak gimana. Terus piring-piring mejanya pada goyang-goyang. Mau coba? Teater 5 dimensi. Dan ini ada kolom komandinya. Untuk mengusung yang lebih mancing keluar rumah ini para bapak ibu ada yang mengangkat. Iya, kita juga bisa naik mobil yang muter itu tuh guys, di depan kita tuh. Terus ada pemandunya yang ngasih tahu ini ada pemancingan, ada apa. Tuh. Oh, ini wahana baru guys, Taman Budaya Tionghoa. Baru dibuka nih. Perasaan kita udah pernah kok. Udah pernah mah. Dulu masih dibangun, Pit. Ini udah dibuka sekarang. Yuk, mau cerita. Taman Budaya Tionghoa. Mau
monitor di sidang. Boleh ya, bagus ya buat foto-foto ya. Iya. Ya, kita ke Taman Budaya Tionghoa. Waduh. Bagus ya. Kita berjalan bersama David dan Selo ke Taman Budaya Tionghoa. Ini baru nih katanya. Dulu saya terakhir kesini nih masih belum buka. Oh, sekarang buka, cuman lagi tahap pembangunan, coy. Ya, masih tahap pembangunan. Sekarang udah jadi ini Taman Budaya Tionghoa. Ya. Di Taman Budaya Tionghoa, guys. Bukanya tuh kalau hari weekend jam 8 sampai jam 5, hari biasa jam 9 sampai jam 4. Ada sewa kostum dari 10.000 sampai 100.000. Sepoto-foto tuh depannya tuh kayak gitu tuh. Taman Budaya Tionghoa. Yuk kita lihat, guys. Kita lihat ke depan itu. Panas. Taman Budaya Tionghoa. Boleh nih foto-foto. Ada museumnya, guys. No, ada museumnya. Apa nih? Taman. Inilah Taman Budaya Tionghoa, guys, yang sudah dibuka. Itu ada nama-nama yang donasi ya, donatur. Turun, David. Wah, tamannya sejuk loh, enak loh, guys. Oh, dulu belum buka. Kita terakhir belum masuk kafe sini, guys. Jadi kalau yang baru lihat Raw itu ya? Hah? Ada ini loh, patung-patung. Ini luasnya sekitar berapa ya? Nggak tahu lah ini berapa ribu meter lah, ini gede kok, guys.
kan dewa ini kuasa. Mi Ibu Mangsir. Eh, foto sama ini sih. Kita beli apa ini? Cenil. Mau deh gula merahnya, Bu. Boleh, boleh. 5 ribuan nih, guys. Cenil namanya. Cenil, cenil, cenil. Jadi kalau kesini kalian beli cenil. Cenil. Kenyal-kenyal. Tuang dadakan. Celo mau foto tuh. Yuk kita cobain cenil cenil. Bisa. Lihat toko souvenir yuk. Mau muter dulu lah ke bawah. Kan kita belum pernah ke bawah. Yuk. Nah inilah guys, Taman Budaya Tionghoa. Waduh, baru buka guys. Bagus. Kayak bonsai raksasa. Mana bonsai? Oh iya, kayak bonsai raksasa nih guys. Oh itu, tuh, 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 tuh. Bonsai raksasa. Oh ini ada legenda Sampek Engtai. Selo foto-foto aja sendiri. Selfie. Aku pegang ini. Tuh patung legenda Sampek Engtai. Ada jembatan kasih sayang. Waduh, jembatan kasih sayang nih. Aduh, tempatnya sejuk dan enak. Ini ada bunga-bunga teratainya, ini danaunya. So beautiful. Ini jembatan kasih sayang, guys. Jembatan Lanfang. Ini legenda Dewi Bulan, Pit, Pit. Pit, lo jadi Dewi Bulan tuh, Pit. Oh. Tuh, Dewi Bulan tuh, lo kan suka tuh, tuh. No. Ada filmnya kan, Dewi Bulan kan? Ada. Ini jembatan ini kayaknya belum ya. Jembatan Lanfang. Selo selo pegangin deh. Aku mau dong pakai itu, nggak kedengeran. Ini soalnya outdoor. Nilai jembatan Lanfang, guys. Artinya Lanfang apa sih? Lu kan bisa Mandarin. Aduh, tempatnya enak banget. So sweet. Ini kalau kalian pacaran, guys. Adem, sejuk anginnya. Oh, bagus banget. Ini ada sewa.
lewat perahu, Fit. Tuh, mau naik. Bangun ya, kayaknya belum selesai semua. Ini akan luas banget loh. Tuh kalian lihat tuh. Gede banget ya ini museumnya. Ini guys. Masih ada perluasan lagi. Mau dibangun pagoda tuh, pagoda Pai Suten kali ya. Nah ini museum guys, museumnya gede banget. Tionghoa tuh. Yuk.
foto aja di bawah sini sama nama-nama mereka bagus. Foto pegang sendiri. Foto selfie. Bagus loh ini museumnya. Pit foto di sini nih, Pit. Bagus nih foto di sini nih. Baju-baju tradisional. Ini dia artis kita, KKI KW, guys. Dia berfoto nih. KKI KW. Oh, bagus banget loh ini 3 lantai. Tuh. Tuh, dia ada 3 lantai. 3 lantai tuh. Ya. Oh, atasnya kubah. Atasnya kubah. Halo nih, tolong. Tadi. Ini kok nggak megang? David sendiri dulu, ntar gua ikut. Coba lihat bagus gak? Toko souvenir, ada baju-baju, bagus-bagus, ada es krim nyonya besar. Keramik-keramik kristalnya dijual nih. Kalau kalian mau beli 1 juta ya. Mana harganya? Oh ya tuh. Bagus-bagus. Ini batu-batu bawa keberuntungan kalau yang percaya ya. Ini souvenir antik, ada sial. Ada wall ini hanger, lukisan dinding. Gantungan kunci. Gak ada translatornya ya. Ini mbaknya pinter Mandarin nih, guys. Gak kelihatan kecil kalau kayak gini gue mau ini aja nih buat lu nih. Kipasnya berapa? Nah ini nih pengelola apa pengumpul kipas nih. Kenapa? Kipas lu kan kemarin hilang rusak, Pit. Lu beli aja atuh, cocok nih. Fine. Kan ada yang Chinese punya kan model yang kertas yang besar ya. Hah?
iya. Nah, tuh bagus. Lu kan pengumpul kipas. Pengumpul kipas tuh. Lu yang kemarin lu dirusakin si Depan ya? Bukan dirusakin si Depan, diilangin. Oh. Sama si itu juga jelek, enggak apa-apa. Ini pada atap, ini kena air basah soalnya kertas. Kan lu katanya mau yang kertas. Iya, tapi oh. Ini ukuran satu ukuran, ada yang kecil lah kan? Yang kecilnya kayak itu lah. Berapa 100? Tapi ini agak gede tau, ada yang lebih kecil lah nanti. Kalau itu mah banyak di sentah gitu loh. Kayu. Nah ini tuh celak-celak ya. Ini mau minum nih. Iya, lu kan peranakan sama gue yang GBT. New normal nih, harus pakai masker. Museum Peranakan Indonesia. Di depannya kayak gini nih. Soeharto, Pak Karno, B.J. Habibie, Gus Dur. Ini Laksamana Cheng Ho. Sejarah-sejarahnya ya. Megawati, Pak SBY, ada semua fotonya. Putri Ontin, istrinya Sunan Gunung Jati. Nyumbang Museum Cheng Ho. Oh, ini sejarahnya guys, waktu Tionghoa datang ke Nusantara. Tuh, ada tahun-tahunnya. Oh, Laskar Tionghoa melawan VOC 1740 sampai 1743. Sumpah Pemuda. Berjuang menumbangkan rejim Orde Lama. Gerakan Reformasi 1998. Fit masuk sini, Fit. Gimana? Gimana? Coba jelasin nih, ada yang ngerti nih, guys. Mana kemakmuran yang mana? Oh ini, yang paling pojok. Yang mana yang kemakmuran, Fit? Yang tengah. Yang tengah kemakmuran, yang kiri. Yang kiri panjang umur. Yang kanan? Yang itu kayak pendidikan. Pendidikan. Oh iya, itu pegang itu ya.
pendidikan ya, itu kayak kerajaan itu namanya Uluso. Lu pakai itu, pakai lu di luar sana. Ayo di sana. Nyonya Dapi. Ini pengantin jalan dulu nih, nyekong. Iya. Iya. Baju lebih wangi loh daripada keringan sekarang loh. Pakaian itu lebih apa kok? Ini ada tempat lain yuk si. Siapa tahu yang lain ada apa? Tutup tutup. Baju kunci, kunci antik. Tapi kayak orang Batak ya. Iya. Pangestu. Heeh. Chinese tuh. Kelihatan kayak cici kok. Medan teh. Iya, Cina Medan kayaknya. Amir Syamsuddin juga Chinese tuh. Tapi enggak kelihatan ya. Hukum dan Hambo. Iya, Widian Gimo udah jelas. Bob Hasan tuh. Menterinya suara. Nah ini apa?
8 tahun loh. Jadi kalau kalian tahu sejarah, ternyata orang China juga ikut perang. Cuma orang pribumi aja. Yuk kita jalan. Nipu-nipu nggak boleh. Minggu Surya. Iya tuh. Dapat dipercaya tuh udah dari 500 tahun sebelum Masehi itu pengajaran tuh. Minggu Surya. Iya. Nah, ini apa nih gua? Oh, tidak boleh dilarang masuk. Gajeponya bagus. Ini adalah pertama 12 sio pit. Ayo kita mau sio apa yuk kita? Kita sio-sio yuk. Ini bagus nih buat foto nih taman 12 sio. Ya guys. Taman 12 sio. 12 sio. Ini ada sejarahnya nih sio-sio itu. Katanya Raja Langit mengundang semua binatang menghadap. Yang pertama tikus, terus kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, babi pada urutan ke-12 tuh. Jadi yang pertama tikus, yang terakhir babi. Ini tikus nih guys, yang paling pertama nih. Ini tikus. Ini apa nih, kerbau ya? Ini yo kerbau. Ada tahun-tahunnya juga tuh. Tuh ada tahun-tahunnya tuh. Tuh. Ini yo macan. Kelinci. Ya tahun berapa sih? Hah? Tahun berapa? Oh iya. 92. Naga. Ini ular, ini naga, ini ular. Beda. Ini kuda. Kambing. Nih. Ini aku. Ini monyet. Sembilan juga. Sio ayam. Siapa sih itu juga nggak tahu. Sio ayam. Sio ayam. Oh enggak. Sio monyet. Mana kamu? Kita foto yuk. Sama sio masing-masing. Dengan sio masing-masing. Mana kamu apa? Ini ada wisma-wisma nih guys. Wisma. Tapi nggak tahu deh bisa masuk nggak, ini udah ditutup. Marga Cho. Di depannya ada marga-marga yang lain. Perpustakaan Gus Dur.
kita mau masuk perpustakaannya Gus Dur. Udah tutup ya? Iya. Perpustakaan Gus Dur. Dalamnya ada apa sih? Cuman patung doang. Patung Gus Dur. Museum Tionghoa Riau. Ada dikunci ya, Pit ya? Kunci kayaknya ya. Ini paguyuban sosial marga Tionghoa Sukabumi. Berarti di Sukabumi banyak orang Tionghoa juga ya? Ada paguyubannya, Pit? Sukabumi. Ini ada kantin, guys. Ada mie goreng. Pit lapar, Pit, enggak? Mau makan dulu. Halal. Nasi goreng, mie Jawa, mie goreng, bakso, kue tiaw, pop mie, minuman. Mana tuh? Kedepan, ini souvenir lagi, Fit. Toko tas, tongkat, lo diomelin banyak lo, hah, main-mainin ya, harus membeli. Mana sih, Queen Time. Ah, banyak aku nih beginian. Barang antik. Iya. Rp55.000. Mau taruh di mana yang mencari? Wah, ini murah. Apa? Wind chime 55.000. Ya itu kelenengan. Oh, ditaruh di mana aku? Di depan rumah. Nah, ini David sedang membeli kipas nih, guys. Dia pengkoleksi kipas. Dia serasa Putri Huancu nih, guys. Nah, ini Putri Huancu sedang membeli kipas. Lu Putri Huancu apa Putri Meling, Fit? Sebenarnya aku lebih demen ada yang lebih kecil lagi ya, Mbak, ya? Ada ya? Kalau enggak ada, itu satu ukuran. Satu ukuran ya? Ini sama ini sama ya? Ya kan? Yang hitam bagus mana? Ini sama ini sama. Bagusan yang kuda lah daripada bunga. Kuda ini dua. Iya. Bagusan yang tulisan doang tuh. No.
Yang tulisan doang tuh cuma tinggal satu tuh. Oh, dibalik. Oh, dibalik ada dia juga ada nih belakangnya. Oh iya. Yang tadi aja yang kayak yang lu bilang kipas kayak germo itu kan. Ya, yang lain-lain itu yang di atas. Itu yang ini nah, ini nih pit nih. Tuh. Nah. Lula. Lu kan enggak ada. Lula satu. Satu lah, Bu. Ini putri kipas nih, guys. Berarti ini sama ya? Ini ukurannya juga sama ya? Sama. Ini lebih kecil ya? Enggak. Kurang aja. Wah! Ini buat orang nari, kalau ini buat orang nari kipas. Gini-gini ya mbak ya. Kan gini-gini kan tuh. Iya, ini buat nari. Gimana, Fit? Enggak. Enggak ada ya. Ada ya, colok nih lubang bolongnya, lubang hidungnya. Demikianlah kunjungan kita di Taman Budaya Tionghoa. Taman ini wah keren banget guys, cocok lah seharian nongkrong. Banyak museumnya, terus gratis dan ademnya luar biasa, dan tempatnya tuh gede dan luas. Kita beli kipas nih buat kenang-kenangan. Dadah, jangan lupa share, like, subscribe. Subscribe-nya loncengnya yang paling atas yang all ya, jangan yang tengah-tengah. Biar setiap saya upload ada notifnya. Oke guys, yaudah. Nah ini di Museum Tionghoa Indonesia guys, ini di lantai 3. Oke, kemarin terakhir minggu kemarin tutup, sekarang buka. Yuk kita lihat ke dalam yuk. Pakai masker tuh ya, harus pakai masker, terus harus physical distance ya, harus pakai peraturan. Nah ini dalamnya kayak gini nih guys tuh, ini suku-suku di Tiongkok ya. Ada Hokkien, Kanton, Hakka. Kita alayat dulu. Ini keramik-keramik di rumah saya juga banyak loh ini. Ini berarti tahun 1600 sampai 1900 ya. Ini punya kayak gitu. Ini yang pokoknya ini kayak gini nih, sama ini nih. Ini berarti 1600 sampai 1900 ya. 400 tahun, kalau yang ini lebih tua lagi nih guys. Saya nggak ada ya, ini berpecah-pecah. Terus ini ada, oh ini lebih kuat lagi guys. Tahun 600. Jadi kita bisa lihat ya, keramik itu semakin dia berwarna itu semakin muda. Semakin dia old itu makin polos warnanya, cuma hitam putih. Kalian lihat deh, bener kan? Kalau yang keramik antik yang udah tahu agak 1500-1600 itu kayak gini nih. Nah dia ada warnanya. Semakin cerah itu berarti semakin muda. Ya, selalu
kualitas aja. Ini laksamana Changhe. Ini apa nih guys? Ini rempah rempah. Oh, ada juga rempah rempah. Ini mah kalian juga semua udah tahu ya, ini cengkeh, kayu manis, nutmeg tuh pala, candle nut tuh kemiri, bener. Lada hitam, apulaga hitam, dagangan rempah-rempah ya. Ini juga ada ya, ini jadi zaman dulu tuh guys, kalau gunting rambut tuh sekalian oleh pintu ya, tukang cukur dan korek kuping. Ini adalah rumah tangga, bisa masih punya yang ini. Lampu tempel juga masih ada. Oh, ini ceritanya zaman dulu guys, jadi orang Tionghoa juga dulu tuh enggak, waktu zaman Belanda ya, mereka juga jangan kalian anggap tuh orang kaya tuh kerjanya jadi kuli loh, bener kan? Kuli Tionghoa, jadi ada dua, kuli pribumi sama kuli Tionghoa, jadi tetap orang Tionghoa sama orang pribumi itu sama-sama dijajah. Ini kan VOC nih, orang Belanda kan? Gitu. Cuma orang Belanda yang ada kulinya. Jadi bos. Winter Shop tuh Bogor ya. Tahun 1900. Ini silver ya,
guys. Peraknya bagus ya. Timah bukan perak, sorry. Ini timah. Saya ini cuma mengerti guys. Ini mereka punya perangkat kalian. Ti itu bahasanya ca. Ngeca minum kopi, minum teh. Teh, beda-beda ya. Dari yang keramik sampai yang cuma tanah. Ini loh, serian nih. Nah, juga ada Tionghoa Muslim ya guys tuh. Di zaman Majapahit. Jadi bang, menyatu ya di Jawa. Ini banyak nih buku-buku seperti ini ya. Jadi rumah juga ada. Kalau ini dari daerah Medan, Medan. Laksa ini kos marah guys. Ini wayang. Orang saya ini juga pakai wayang. Ini wayangnya mereka tuh kayak gini nih, nanti dimainin. Wayang. Ini kebayangnya Tionghoa. Jadi udah terpaduan ya antara budaya Asia sama China. Jadi kebayangnya seperti ini tuh. Kebayangnya bentuknya seperti Indonesia, tapi motif-motifnya ini desa dulu untuk orang Tionghoa suka bunga-bunga. Ini membatik nih guys, mereka juga membatik juga loh, yang salah ada peralatannya loh, orang Tionghoanya juga bisa membatik. Kita aja, kalian aja nggak belum tentu bisa membatiknya guys, susah loh itu bikin batik dulu itu. Nah, ini jangan-jangan dulu nih gramofon nanti. Nah, ini kuliner nih guys nih. Ini ada sate, wajik, laksa. Ini kan ternyata kebudayaan Cina ya, sama bakmi kangkung yang terkenal tuh. Onde-onde itu apa juga ternyata dari China loh guys. Nih, no, ini dia biasa buat sembahyang ya, buat kalau hari raya. Tuh, itu juga Cina orang China. Kue putu mayang juga ternyata dari Tiongkok yang di Betawi. Itu mayang. Bakmi goreng ya udah pastilah bacang. Lumpia juga dari China ternyata tuh guys. Kalau kalian nggak tahu onde-onde kan yang pakai pijen. Oh ini guys, perfilman. Tahu nggak guys, Trisha itu ternyata Chinese loh tuh yang terkenal. Ya kita banyak nggak tahu ya. Jadi kalau kalian kesini kalian belajar sejarah. Jadi mengerti peranan orang Tionghoa. Jadi kita punya apa ya? Apa namanya? Sesama suku ras itu enggak ada sara gitu ya. Punya tenggang rasa lah istilahnya.
kita punya kebersamaan sebagai bangsa Indonesia, karena banyak loh apa kontribusi dari orang-orang Tiongkok tuh, kalian lihat ya. Itu semangat semangat sumpah pemuda. Ini batik China ini kayak gini nih guys. Ada 2008 yang dia kan keliling dunia kan kalau obor. Nah di Indonesia obornya ini peci. Oh ini dokumen tua, banyak saya di rumah kayak gini guys. Kulit, metal, kayu.
Ini dulu saya pakai tapi udah dijual. Panjang kayak gini. Ini ratusan juta loh guys. Mahal. Karena kayunya dia tuh kayu rosewood, bukan kayu kayu biasa. Jadi kayu jati. Ada lagi kayu yang lebih di atasnya jati, namanya rosewood. Rosewood itu ratusan tahun gak akan dimakan raya. Dia kuat banget. Di atasnya lagi kayu jati. Jadi kalau kayu jati jadi udah mahal, dia lebih mahal lagi guys. Alat musik alat musik ini yang kalau di film-film kungfu itu loh guys nih. Harpa ya. Apa ukulele yang empat itu empat kali obat-obat begini nih manjur loh. Saya pernah mau operasi dua kali ke dokter nggak sembuh, berobat ke sinse cuma minum kayak jamu godokan gitu loh, dua minggu hilang. Nah ini kalian pasti udah tahu nih obat batu ibu anak ini balsem yang suka dipakai orang tua nih, balsam cap badak. Ya ampun. Ternyata larutan penyegar juga ya. Oh ya, Sinde Budi Santosa. Itu ternyata ramuan ramuan China juga loh. Tuh. Lah segera. Kayak mutiara, tapi ini diminum loh, ini jamu loh. Ini obat zaman dulu, Milton. Ultra flu, ya ampun. Komen sama like, subscribe ya. Kalau subscribe loncengnya pilih yang all, kan lonceng itu ada ya, all sama personal, pilih yang all ya, yang ada geter-geter. Oke, sampai di sini dulu ya perjalanan Doni di Museum Tionghoa Taman Mini Indonesia.